Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan dengan bab yang kedua, zaman air batu ataupun zaman ais lah, senang kita cakap zaman ais. Ais, ais apa? Ais batu lah. Maksudnya zaman sejuk lah. Okay. Perubahan yang berlaku pada zaman pada bumi disebabkan oleh perubahan iklim dan sebagainya lah, yang menyebabkan cuaca, iklim, keadaan dan sebagainya berubah daripada satu masa ke satu masa yang lain. Semasa-semasa tu maksudnya, dari semasa ke semasa tu dia berubah mengikut iklim yang berlaku, perubahan-perubahan yang berlaku, cuaca yang berlaku pada ketika itulah, sehinggalah sekarang. Okey, bumi pada ketika itu maksudnya, bumi ni maksudnya masa tu zaman ais tu dia sejuk lah, maksudnya zaman ais hampir keseluruhannya meliputi ais lah. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks ni, muka surat 24 ni, okay, maksudnya zaman air batu ni, maksudnya garis masa zaman air batu ni bermula di lebih kurang 2.5 juta hingga ke 10,000 tahun lalu. Maksudnya lama ni. Bumi ni kalau nak ikutkan, kalau ahli sains ni, secara saintifik lah ahli sains, dia kata bumi ni lebih kurang 4.6 bilion berusia. Maksudnya berusia 4.6 bilion ataupun 4,600 juta. Maksudnya 4,600 juta usia bumi ni. Itu pendapat sains lah. Macam mana mereka atau mereka tu mengkaji, itu dari sudut aspek sains lah. Percaya tak percaya tu terpulang lah. Okey. Kalau kita belajar dalam zaman air batu, dia ada empat zaman lah. Nanti saya akan sentuh lah empat zaman. Empat zaman ni yang berlaku, zaman Neosen, Pliosen, Pleistosen dan juga Holosen. Okey. Kalau ikutkan bumi yang berusia lebih kurang 4.6 bilion ni, maksudnya dah lama ya, daripada sikit, daripada daratan ada sikit sampailah banyak. Itu ikut-ikut pendapat sains lah. Kalau kamu tengok dalam muka surat 26 dan 27, okey, dunia kita tu maksudnya dia menceritakan tentang apa? Tentang apa yang ada dalam bumi, apa perubahan-perubahan yang berlaku dan sebagainya. Lepas tu geologi, paleontologi. Geologi ni maksudnya kajian-kajian yang mengkaji tentang pembentukan bumi. Paleontologi pula maksudnya kajian tentang sains, ilmu yang berkaitan dengan fosil-fosil, sisa-sisa binatang-binatang ataupun hidupan-hidupan dahulu. Maksudnya mengkaji tentang kewujudan usia dan sebagainya lah. Kalau kamu tengok dalam muka surat 26-27 ni, banyaklah dia tulis binatang-binatang yang wujud pada ketika itulah. Seperti bison, seperti woolly mammoth, gajah yang berbulu tebal. Dulu kalau kita sejuk ni macam buang kutub lah kan, bulu masih tebal kan. Gajah sekarang mana ada bulu kan. Maksudnya dulu ada gajah yang bertaring dan juga berbulu, badan bulu. Lepas tu ada harimau bertaring panjang dan sebagainya. Kamu boleh tengok muka surat 26 dan 27. Okay, kalau kamu tengok dalam muka surat 28 pula, pembentukan fizikal bumi, kita kalau kita bumi 650 juta tahun dahulu, dia macam mana? Tiada kehidupan. Maksudnya bumi 390 juta tahun dulu, air masih tawar, hidupan, ada wujud hidupan seperti ikan dan amfibia. Lepas tu zaman Jurassic 195 juta tahun lah, tu yang kita panggil zaman Jurassic kan, zaman dinosaur tu wujud beratus-ratus juta tahun dahulu. Ini dikatakan 195 juta tahun dahulu zaman Jurassic ni. Lepas tu dinosaur dah mengalami kekhususan dan sebagainya, sehinggalah bumi pada hari ini yang kita tengok sekarang, yang ada dalam peta sekarang. Okey, kalau kamu tengok muka surat 29, okey, yang saya lukis kat depan ni, yang kat belakang ni adalah lautan-lautan yang ada dalam bumi. Maksudnya ada 5 lautan dan 7 benua yang ada. Okey, kalau kamu tengok kat sini, kita mulakan dengan lautan Pasifik Selatan. Lautan Pasifik ni, lautan Pasifik ada 2 lah, sebelah ni selatan dan juga sebelah ni adalah utara. Lepas tu kita ada lautan Arktik, kita ada lautan Atlantik, kita ada lautan Selatan, kita ada lautan Hindi. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lautan. 5 lautan. 5 laut lah maksudnya. Okey, dan ada 7 benua. Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Asia, Afrika, Oceania, dan juga Antartika. Okey. Itulah pembentuk apa?
pembentukan bumi ni sehinggalah sekarang, inilah yang ada. Kalau kata ikut laut tu, lebih kurang 70% meliputi bumi. Maksudnya lagi 30% tu lebih kurang tu adalah daratan. Okey. Kita masuk kepada zaman air batu. Zaman air batu dia ada empat. Zaman air batu yang dimulakan dengan zaman Miocene. Zaman Miocene, zaman Pliocene, Pleistocene dan juga zaman Holocene. Okey, baik, seterusnya zaman ais batu. Maksudnya zaman air batu, zaman ais lah. Ada berapa zaman dalam ni? Okey, zaman ada empat zaman. Okey, kita ikut turutanlah. Okey, saya buat dalam bentuk mind map ni mudah sikit kamu nak fahamlah. Okey, kita mulakan dengan yang pertama adalah zaman Miocene. Zaman Miocene yang pertama, zaman yang kedua adalah zaman Pliocene, zaman yang ketiga adalah zaman Pleistocene dan zaman yang keempat adalah zaman Holocene. Okey, kalau kamu buat dalam bentuk jadual tu lebih mudahlah nak faham. Okey, zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. MPPH. Okey. Okey, zaman Miocene ni berlaku antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Maksudnya 23 juta tahun dulu. Oh, lama lah. Memang lama sangat-sangat lah. Kita pun kat sini pun baru, zaman Masihi pun baru 2000. Maksudnya 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Lama lah. Maksudnya pada ketika itu gunung ganang terbentuk secara fizikal. Ada hidupan darat dan laut. Dan juga suhu pada ketika itu panas dan kering. Maksudnya, tapi bukan panas macam sekarang lah. Panas dulu tu panas biasa lah. Maksudnya suhu dia tu agak tinggi sikit lah. Okey, kalau sekarang ni bukannya kata tinggi sikit, tinggi banyak kalau zaman sekarang ni. Okey, yang kedua adalah zaman Pliocene. Zaman Pliocene ni berlaku pada ketika 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Masa ni adalah penunjukan global lah. Maksudnya dia lebih sejuk. Penunjukan ni dia makin sejuk. Penunjukan global ni banding dengan zaman Pliocene lah. Okey. Dan yang ketiga adalah zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene berlaku pada 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Okey, pada ketika ini glasier telah berlaku sebanyak 11 kali. Glasier tu apa? Glasier tu berlakunya kecairan air batu lah. Maksudnya kecairan ais lah. Bila berlakunya kecairan ais tu, maksudnya ais lah kan? Ais tu dia cair. Dia cair. Maksudnya paras air laut akan meningkat lah. Okey. Manusia tahu menggunakan api. Pada ketika inilah manusia tahu menggunakan api. Manusia sampai pada ketika ini juga manusia sampai ke Australia melalui jalan darat. Kalau sekarang boleh tak jalan darat? Tak boleh. Kena naik apa? Kena naik kapal, kena naik apa ni? Kapal terbang ataupun kapal air, kapal apa ni? Air dan sebagainya. Maksudnya menggunakan air ataupun jalan udara. Maksudnya ni pada ketika itu, maksudnya itu daratan, berlakunya daratan, maksudnya dia boleh ke Australia daripada Asia Tenggara tu dengan menggunakan jalan darat lah, maksudnya sampai macam itulah pada ketika itu. Okey. Dan yang terakhir zaman Holocene. Zaman Holocene ni berlaku pada 10,000 tahun dahulu hinggalah kini. Masa ni zaman Holocene ni maksudnya zaman tu dah berubah, tamadun pun dah makin maju dan sebagainya. Ada perkembangan yang berlaku dalam apa? Dalam pertanian, perikanan, perindustrian dan sebagainya. Maksudnya sampailah sekarang Okay, kita tengok perubahan yang berlaku sekarang zaman ni lah maksudnya. Okey. Ke semua ni maksud zaman-zaman ni, maksudnya zaman Pleistocene, Holocene ni dia ada kaitan dengan kita akan belajar bab yang seterusnya, maksudnya zaman prasejarah dan sebagainya berkaitan dengan kemajuan kehidupan, berkaitan dengan tamadun dan sebagainya. Okey, itu untuk zaman air batu. Ada empat, kamu kena ingat empat, kena faham empat ni. Zaman yang pertama zaman Miocene, zaman Pliocene, Pleistocene dan satu lagi adalah zaman Holocene. Okay, Holocene tu 10,000 tahun hingga kini. Okey, kita pergi poin yang seterusnya. Okey, baik, seterusnya 2.3 zaman garis masa zaman air batu. Okey, yang tadi saya dah terangkan, maksudnya ini lebih kurang lah. Maksudnya kita nak tahu garis masa dia. Okey, zaman Miocene yang pertama, zaman Miocene berlaku pada tahun 23 hingga 5 juta lebih kurang. Pliocene, zaman Pliocene yang kedua 5 hingga 2 juta tahun dahulu.
Pleistosen berlaku 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu dan juga Holosen. Holosen tu adalah 10,000 tahun dahulu hingga kini. Maksudnya dunia hari inilah. Okey. Kesemua ni zaman-zaman air batu ni maksudnya ada hidupan ni masing-masing. Kalau kamu tengok dalam muka surat 32, okey, kalau kamu tengok dalam muka surat 32, zaman ni dikata apa ni? Pegaji-pegaji sejarah ni maksudnya ni mengatakan okey, melalui sains dan sebagainya lah, bahawa hidupan di bumi ni baru bermula semenjak 545 juta tahun dahulu. Maksudnya 500 tahun dahulu, 500 juta tahun dahulu, bukan 500 tahun, 500 juta tahun dahulu. Maksud apa binatang-binatang ataupun kehidupan yang ada pada ketika itu? Okay, kalau kamu tengok kat situ, benda-benda tu saya pun tak pernah tengok. Kamu tak pernah tengok, saya pun tak pernah tengok. Semua ni adalah hasil-hasil penggaji ataupun sains lah. Maksudnya dia menggaji paleontologi, maksudnya hidupan-hidupan lalu lah, berjuta-juta tahun lalu dan sebagainya. Okay, kalau kamu tengok kat situ ada trilobite, ada Europe Terids, ada Srinoid, ada Depterus, ada Coelcephalopod. Maksudnya semua tak pernah kita jumpa lah. Itu adalah sedimen-sedimen hidupan-hidupan dalam mungkin okay, di museum dan sebagainya ada lah tu kan. Stegosaurus, Stegosaurus ni bermula lah, kata apa? Ada pada ketika itu maksudnya berjuta-juta tahun dulu ada haiwan dinosaur lah yang biasa kita dengar daripada TV ke daripada museum ke daripada mana-mana lah maksudnya itu Stegosaurus, ada Diatrima, ada Hyrosaurium dan seterusnya sampailah ke 2000 yang tahun tu ada Deinotherium itu semua haiwan-haiwan atau penghidupan pada masa kini lah. Itu kamu kena tengok dan baca lah kat situ. Itu nama-nama saintifik susah sikit lah nak faham. Tapi sebenarnya bukan dia nak tanya yang ni pun sebenarnya. Yang ni adalah sebagai ilmu ataupun kepahaman kita lah. Okey. Itu saja untuk garis masa zaman ais batu. Okay, kita teruskan dengan poin yang berikutnya.